Ya, buku ini memang penting loh, karena saya sudah tua. Pada 28 Mei lalu, negara kita telah kehilangan seorang tokoh sejarawan negara, Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Koo Kee Kim. Mendiang adalah tokoh kebanggaan masyarakat Cina yang tiada galang gantinya kerana memiliki ilmu sejarah yang tinggi sehingga menjadi antara sumber rujukan utama sejarah negara. Soalannya, mengapakah beliau dibenci segelintir bangsanya sendiri? Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan bell untuk mendapatkan notification video kami yang terbaru. Prof. Koo Kee Kim dikenali sebagai seorang yang sering mengkaji dan mengangkat sejarah Melayu berlandaskan fakta. Adakalanya dilabel lebih Melayu daripada Melayu. Sehinggakan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sendiri menggelarkan mendiang sebagai ensiklopedia sejarah Malaysia. Keunikan Malaysia yang hidup dalam sebuah negara dengan pelbagai bahasa, agama dan budaya merangsang minat beliau untuk mengkaji sehingga menjadi pakar sejarah Malaysia. Antara jasa mendiang kepada negara adalah terbabit dalam merangka rukun negara selepas rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Mendiang adalah sejarawan terbilang yang sangat adil kepada semua kaum di negara ini. Beliau sentiasa bersifat benar sama ada bercakap mengenai Melayu, Cina atau India dan semua orang sentiasa menghormati beliau. Agak menghairankan apabila profesor yang dihormati di negara ini dibenci segelintir bangsanya sendiri. Kebencian segelintir bangsa Cina dapat dilihat sewaktu berita kematiannya dihebahkan kepada umum. Di media sosial terlihat jelas komen-komen dari mereka yang cukup membenci beliau. Ada di antara mereka yang menggelarnya sebagai pengkhianat. Ada juga yang menggelarnya sebagai penyembah Melayu. Tidak kurang juga yang mengatakan mendiang tidak sepatutnya hidup di dunia ini. Adakah bertutur fakta sejarah Melayu dan tanah Melayu dikira sebagai mengkhianati bangsa Cina? Apapun, tidak wajar untuk kita menyalahkan kesemua bangsa Cina hanya kerana sikap segelintir dari mereka. Koo Kee Kim menerima nasib yang sama seperti Teo Kok Siong dan Ridwan T yang dilabelkan sebagai pengkhianat kepada kaum Cina hanya kerana mereka berkata benar, berpaksikan sejarah dan perlembagaan. Mereka ini adalah golongan yang berani bercakap benar meskipun dihina dan dicerca golongan Ultra Kiasu. Menjadi satu kebiasaan jika sejarawan Melayu bercerita mengenai tanah Melayu. Tetapi apabila bangsa lain seperti mendiang bercerita tentang kehebatan Melayu dan tanah Melayu, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tahun 1885, orang di New York sudah kenal orang Melayu. Mereka panggil orang Melayu Sea Nomads.